الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة upon and let ocean deep your wisdom be your heart of lands and spreading peace give yourself in love of him be like al-habib and in your deepest need and in your deepest grief call on him in humility place your trust of tyranny may your faith be like a blessed tree give your shade to all who seek may your roots run true and deep take your strength from شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا
شكرنا نورت دربي شكرنا شكرا يا رب أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الأزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرنا نورت دربي شكرنا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini kita akan adakan majlis taklim. Okay, sebelum tu eloklah kita buka majlis ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay.
Okey, kepada penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ni, bolehlah share kepada insyaAllah kepada dari kita akan menjadi majlis taklim bertajuk menggapai ihsan. Itu mujara minhajul ihsan. Ahmad Mukhlis dan Haji Jamaluddin Al-Azhar, pengetua Akademi Syariah Islam. Kita serahkan majlis kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salati wa atamu taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi al-athar wa ashabihi al-akhyar wa ala man ala darbihi sar ila yawmin mahshar amma ba' Wahaiikum bidatul Islam wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh keberkatan ini kita menyambung siri yang kedua bagi perbincangan kita menggunakan kitab Minhajul Abidin, ringkasan bagi Minhajul Abidin karangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Minggu lepas kita sudah menjelaskan berkenaan dengan mukadimah ataupun kronologi perjalanan penulisan kitab Minhajul Abidin ini. Perjalanannya ialah berkenaan dengan bagaimana kita mencapai maksud untuk mencapai tujuan ibadah, iaitu redha dan kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan usaha, sudah tentulah ingin mencapai tujuannya. Dan tujuan ibadah ialah untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Atau minimum mencapai qabul. Qabul ini ialah penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mencapai salah satu daripada ini, maka apakah maknanya kita beribadah dan melakukan apa aktiviti ibadah tersebut. Itulah yang ingin ditekankan oleh kitab ini.
Kemudian Imam Al-Ghazali memulakan dengan menceritakan tentang kesulitan perjalanan ini, kesusahan perjalanan menuju tujuan ibadah tadi. Kalau kita lihat dari satu sisi, untuk beribadah pun bukan sesuatu yang mudah. Beribadah pun sendiri bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dalam kehidupan ini, kita juga tidak melakukan perkara yang senang. Lagi tinggi tujuan kita, lagi susah perjalanan yang kita tempuh. Lagi penat usaha kita. Orang nak berjaya dalam sukan misalnya, orang nak berjaya dengan dalam sukan, nak jadi atlet yang berjaya, latihan dia tak macam orang yang memang nak main di hujung minggu. Orang nak jadi pemain yang hebat, pemain bola sepak misalnya, dia tidak melakukan sebagaimana orang yang melakukan aktiviti hujung minggu. Main sekadar untuk melepasi apa, mengisi masa lapang. Sebab kualiti yang ingin dia capai, target yang dia inginkan lebih tinggi daripada orang yang mengisi masa. Jadi, kalau nak mengatakan ibadah tu susah, lalu tinggalkan ibadah, orang pun tidak melakukan perkara yang senang sahaja dalam hidup, kerana akhirnya ada juga benda susah yang dilakukan yang bukan ibadah. Tetapi masih benda yang susah lah. Untuk ikut hawa nafsu, orang kena kaya. Jadi orang nak kaya, mesti bersusah payah bekerja. Jadi akhirnya dia bersusah payah juga. Jadi masalahnya bukan pada susah ataupun tidak perkara yang kita lakukan. Masalahnya besar ataupun tidak nilai yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Maka kerana itu Imam Al-Ghazali memberi penjelasan bahawa memang jalan ibadah ini tidak mudah. Tetapi kenapa kita tidak mahu beribadah? Jadi Imam Al-Ghazali menyebutkan apabila orang sudah menyedari kelalaiannya, bahawa dia sudah terlambat dalam kehidupan untuk melakukan ibadah, maka dia mula memikirkan bagaimana dia boleh mencapai ibadah dan mencapai tujuan ibadah itu. Jadi perjalanannya ialah bagaimana beribadah dan bagaimana boleh sampai kepada tujuan ibadah. Maka di sini Imam Al-Ghazali memberi pedoman daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fama yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam."
Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan untuk memberi kebaikan, petunjuk kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Mana Islam di sini ialah kepercayaan dan amal, i'tiqad dan amal. Jadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin beri petunjuk-petunjuk kebaikan dan kebahagiaan, Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam, iman dan amal. وَمَنْ يُرِدْ أَيُّذِ اللَّهُ وَمَنْ يُرِدْ أَيُّذِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّكًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. Jadi siapa yang Allah mengkehendaki untuk membiarkannya dalam keadaan sesat, menyesatkannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dirinya, dadanya sempit. Dadanya sempit maksudnya tidak ada lintasan kebaikan, baik iman ataupun amal. Tidak ada lintasan kebaikan, lintasan hubungan kepada Tuhan secara iman dan amal. Seolah-olah sempitnya hidup dadanya itu, dia menaik ke langit. Jadi orang yang belajar sains tahulah bahawa makin tinggi ke langit, makin tak ada oksigen. Jadi makin tak bernafas. Jadi ini ilustrasi bagi orang yang sempit, iaitu orang yang menyalahi hidayah, orang yang berjalan ke arah menjauhi Islam, menjauhi keimanan terhadap ajaran Islam dan menjauhi amal daripada amalan Islam, maka dia jadi sempit. Memang naik ke langit ni indah. Kalau kita ilustrasikan, naik ke langit ini indah. Orang naik ke langit indah. Makin tinggi dia naik, makin nampak keindahan. Maknanya dia merasa dia mencapai ketinggian dalam suatu peringkat kehidupan. Tetapi dada dia makin sempit. Ini ilustrasi kepada orang yang kehidupan ini, kalau dia mencapai keindahan material, kesempurnaan kebendaan semata-mata, seumpama naik meninggi tetapi dadanya menyempit ke arah apa, tidak boleh bernafas. Maka ini ilustrasi bahawa orang tidak mencapai kesenangan pun apabila mencapai kemuncak, ya, ketinggian dalam kehidupan. Karena itu Allah, Nabi SAW menyebut tentang bagaimana jiwa yang lapang dengan Islam dan dengan hidayah. Nabi SAW ketika membaca ayat ini menjelaskan, inna nura iza dakhala as-sadra infasaha wa insyarah. Cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya amal, kalau masuk dalam diri seseorang, maka barulah dia akan menjadi lega dan lapang. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tanda-tanda orang yang diberi kelapangan jiwa, orang yang diberi ketenangan, orang yang diberi kelegaan itu. Maka Nabi SAW mengatakan,
At-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Jadi orang yang ada kelapangan jiwa, maka dia akan berasa tidak senang, jafak. Jafak ni maknanya berasa tak tenteram. Jafak ni berasa tak seronok dengan darul ghurur, dunia penipu, daerah tipu. Wal inabah ila daril khulud, dan cenderung hatinya kepada dunia yang kekal. Wal istiqdad lil mauti qabla nuzulihi, dan bersedia untuk mati sebelum masanya. Ini tiga benda. Pertama, memahami dunia ini sementara dan hidup dengan kefahaman ini, dan memahami akhirat itu selamanya dan hidup dengan kefahaman ini, dan bersedia untuk kematian sebelum masanya, maknanya bersedia untuk kembali kepada kehidupan yang abadi itu. Kalau bersedia untuk mati saja, apa yang ada pada mati? Mati tak perlu bersedia, matilah. Kan? Tapi apa yang dihadapi setelah mati itu yang kita bersedia. Maka tiga perkara ini menjadi ukuran bagi orang yang jiwanya sudah insyirah. Orang yang sudah jiwanya sudah lapang. Beban. Beban daripada waham. Kalau ulama sufi menyebut, manusia ini terbeban dengan waham. Waham ini tidak berpijak di bumi yang nyata. Dia macam kanak-kanak. Kanak-kanak yang tak faham hakikat. Kalau dia main permainan yang pakai bateri, akhirnya bateri dia habis. Yang kanak-kanak ni marahkan bateri, marahkan permainan tu dah tak bergerak lagi. Dia marah-marah, apa ni dah tak bergerak ni, marah-marah kan. Dia bukan menyelesaikan, okey nanti pergi beli bateri baru gantikan, kan. Kalau bateri permainan tu habis tengah malam, kedai semua dah tutup, dia dah marah-marah. Dia marah mak ayah dia kan, mainan ni tak boleh bergerak ni kan. Mak ayah pun bukan tak nak pergi beli bateri, memang kedai pun dah tutup. Kan? Akhirnya dia meronta-ronta kerana gagal memahami bahawa ianya tidak boleh diselesaikan semudah menangis. Ianya tak boleh dipaksa-paksa. Kedai pun tak buka 12 malam, 11 malam, 10 malam. Sekarang lagi PKP lagi. Lagi tak buka pukul 9 pun. Ya. Jadi, masalah orang yang tidak boleh menghadapi realiti ini kerana tidak memahaminya, ini akan sempitlah. Akan sempit kerana tidak pergi kepada penyelesaian. Sangkut. Kehidupan ni begitu. Kalau orang mencari bahagia dengan kebendaan, dia akan meronta-ronta. Makin banyak yang dia dapat, makin meronta-ronta dia. Tak jumpa mana ni bahagia. Kan? Makin rumah besar, makin sunyi. Kalau orang rumah kecil, tak sunyi. Kan? Rumah dia rumah biasa saja, rumah dia just nice. Jadi dia tak sunyi. Tapi bila dibangunkan kebendaan yang terlalu lebih, maka dia akan menghadapi kesunyian yang luar biasa. Biliknya banyak kosong daripada berpenghuni. Kadang-kadang jadi bergantung pula. Biasa orang-orang kita, ada orang yang pergi nak kena apa? Nak kena buang jin lah. Dekat rumah yang bilik ada tak guna pun. Kan? Sampai kena panggil ustaz pula. Berubat pasal macam-macam gangguan. Bilik banyak sangat kosong.
bukan saja gangguan pada rumah, kadang-kadang dan kereta pun kena rasuk juga. Ada kes yang kawan-kawan kita uruskan, kereta malam-malam berbunyi elam. Kan? Tanya apa pasal ni? Kereta mewah ni rupanya tak pernah guna. Dah beli lama dah tak guna. Jadi kereta tu pun kena rasuk lah. Ustaz tu kata bagi kat tahfiz saya je lah kereta ni. Kan? Boleh guna juga. Jadi akhirnya orang pun tidak tenteram dengan kependaan yang dia bina, kerana ketenteraman yang sebenar bukan di situ. Jadi macam kanak-kanak, kerana tak tahu, bukan itu tempatnya. Bukan di situ kita cari benda. Kalau kanak-kanak ni, dia fikir dia boleh masuk tong sampah untuk cari permainan yang elok. Memang dia tak akan jumpa permainan yang elok dalam tong sampah. Kerana tong sampah tempat letak benda buangan. Jadi jangan sedih tak jumpa benda yang memang bukan di situ kita nak cari. Kerana itu beban terhasil daripada tidak ada lapang hati untuk menerima realiti bahawa hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terbeban. Ada orang fikir dia kalau tak beribadah kepada Allah, dia tidak menyembah Allah, dia tak jadi hamba Allah, maka dia bebas. Sebenarnya tidak begitu. Tidak. Tidak sebebas itu kalau orang tidak menjadi hamba Allah. Kerana kalau orang tidak menjadi hamba Allah, dia akan menjadi hamba selain Allah. Dia tidak akan bebas daripada kehambaan. Orang tidak akan bebas daripada kehambaan. Sama ada dia jadi hamba kepada Allah ataupun orang jadi hamba kepada selain Allah. Sama ada dia jadi hamba kepada Allah ataupun dia jadi hamba kepada nafsu. Orang tak ada pilihan selain menjadi hamba. Kenapa tidak menjadi hamba secara mulia? Kenapa jadi hamba kepada kehinaan? Jadi orang merasakan bahawa dia independence. Dia kalau dia tidak ikut cakap Allah, dia tidak ikut perintah Allah, dia buat apa yang dia suka. Kadang-kadang dia bukan buat apa yang dia suka. Dia terbelenggu oleh apa yang dia suka. Dia terbeban oleh apa yang dia suka. Macam orang ketagihan rokok ataupun dadah, kan? Memanglah dia rasa dia sedang buat apa dia suka. Tapi bila doktor dah cakap kau ni teruk sangat ni, paru-paru ni dah macam macam banyak sangat lopak-lopak ni, dah macam bulan lah lopak. Lubang sini, lubang sana, kan? Dah teruk paru-paru ni. Kena berhenti merokok ni. Dia tak boleh berhenti pun. Dia tak boleh berhenti pun. Dia merokok lagi. Maka dia bukan buat apa yang dia suka. Kalau dia buat apa yang dia suka, dia boleh berhenti bila dia suka. Tapi dia tidak boleh berhenti daripada apa yang dia suka. Kerana dia dikuasai oleh syahwat. Dia dikuasai oleh syahwat. Maka di sinilah masalah utama bagi orang yang terbeban oleh kehambaan kepada selain Allah. Terbeban oleh kehambaan kepada selain Allah. Jadi kalau orang jadi hamba nafsu untuk dapat apa yang dia nak, maka kadang-kadang dia jadi hamba manusia lain. Memperhambakan diri kepada manusia. Terpaksa mengampu, terpaksa menghinakan diri untuk dapat kepentingan jawatan dan sebagainya, dan menghinakan diri untuk
harta, tahta dan sebagainya. Jadi, di mana orang tidak menjadi hamba kepada sesuatu. Jadi, lebih baik Allah SWT ketika memberikan kita kehambaan, sebenarnya Allah ingin mengeluarkan kita kepada kehambaan yang lebih mulia daripada kehambaan yang terlalu hina. Kehambaan kepada nafsu. Kita dalam lubuk hati kita yang terdalam tahu betapa menjadi hamba nafsu ini meletihkan. Betapa menjadi hawa nafsu ini, apa, mengikut hawa nafsu ini meletihkan. Orang happy-happy, enjoy-enjoy. Nak ke mana enjoy tu? Dia punya seronoknya sekejap tetapi deritanya lama. Kalau untuk habis duit dalam keseronokan yang sementara. Itu bahkan kadang-kadang dihukum oleh kesan yang yang lebih buruk daripada itu. Ya. Yeah? Baik. Jadi setelah kita perlu sentiasa muhasabah diri agar tindakan kita lebih munasabah. Ya. Maka Allah SWT jadikan kita dengan pelbagai nikmat. Ya. Memberi kita pelbagai nikmat. Ya, memberi kita pelbagai nikmat. Ya, memberikan kita pelbagai nikmat. Apa yang kita gunakan dengan nikmat itu? Maknanya, kalau Allah SWT tak suruh kita taat kepada dia dengan ganjaran dan tidak mengancam siksaan, memadai kita beribadah kepada Allah kerana itu tujuan kita diciptakan dan kerana kurniaan nikmat yang Allah berikan. Kalau Allah tidak mengancam, kau tak sembah aku neraka. Ataupun tidak dipujuk dengan ganjaran. Kalau kau sembah aku, syurga. Kalau tidak, dengan sebab dua itu memadai, Allah utuskan seorang rasul dan rasul tu beritahu kau hidup untuk sembah dia, tanda hargai segala nikmat dia. Jadi memadai sebab itu kita beribadah kepada Allah. Karena itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang hampir kepada Allah SWT, orang-orang siddiqin, orang-orang yang di bawah martabat para nabi. Dalam Al-Quran sebut orang-orang yang Allah beri nikmat minan nabiyyin wasiddiqin. Di kalangan para nabi dan para siddiqin dan para siddiqin, orang-orang yang benar, jujur dalam hubungan kepada Allah SWT. Mereka ni di bawah tahap para nabi. Penghulunya ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu as-Siddiq. Maka mereka ini beribadah bukan kerana apa yang di hadapan. Bukan mereka beribadah kerana apa yang mereka akan dapat. Tapi mereka beribadah kerana apa yang mereka telah dapat. Mereka beribadah kerana apa yang telah mereka dapat. Bukan beribadah kerana apa yang mereka akan dapat. Kerana apa yang kita telah dapat sudah memadai untuk kita beribadah kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan sudah memadai untuk kita menyembah Allah. Maka mereka beribadah kepada Allah kerana apa yang mereka telah dapat. Kalau kita beribadah kerana apa yang kita akan dapat nanti. Syurga ataupun apa yang kita tak nak dapat. Neraka. Siksaan neraka.
tentang yang akan. Tetapi di sisi Allah SWT, benda itu sudah pasti. Kerana itu orang yang jiwanya benar dengan Allah, siddiqun, orang-orang yang benar dengan Allah, mereka kerana sudah ada motivasi beribadah kerana apa yang mereka telah dapat, maka kalau Allah bagi tahu kepada mereka bahawa mereka ahli syurga pun di dunia, mereka tidak akan meninggalkan ibadah. Mereka tidak akan meninggalkan ibadah. Kerana itu para sahabat al-mubasyarin bil jannah, 10 orang yang dijamin syurga. Kita semua tahu 10 orang yang dijamin syurga, al-mubasyarin bil jannah. Mereka ini tidak berhenti beribadah kepada Allah. Walaupun mereka sudah tahu mereka ahli syurga. Apa sebab? Kita boleh tanya diri kita sekarang, kalau kita confirm tahu kita ahli syurga, adakah kita akan teruskan beribadah? Kita boleh tanya dalam hati kita terdalam, dalam. Aku ni kalau confirm ahli syurga, beribadah tak lagi? Ke dah rehat-rehat? Orang tak confirm pun macam confirm, rehat je kan? Tak confirm pun macam confirm. Oh, ini apa, santai je. Macam confirm ahli syurga. Dah menyalah-nyalahkan orang lain pula. Kau ni apa hal begitu, kau ni dia macam dah confirm syurga satu hal. Tapi orang yang betul-betul confirm ahli syurga, yang Allah SWT sebut kepada mereka sebagai ahli syurga melalui Nabi SAW dan para Nabi, para siddiqin, Sayyidina Abu Bakar, contoh siddiq yang teragung, tidak sedikit pun mengurangkan, bukan meninggalkan, tidak sedikit pun mengurangkan ibadah kepada Allah setelah diberi jaminan syurga. Tak. Malam bertambah, bertambah ibadah mereka kepada Allah SWT. Ini ialah jiwa yang besar. Kerana mereka sudah beribadah kepada Allah kerana apa yang mereka telah dapat, maka syurga pun yang mereka telah dijanjikan dan mereka dijamin pun akhirnya menyebabkan mereka terus beribadah. Tapi kalau kita beribadah kerana benda yang kita akan dapat, akhirnya benda yang kita akan dapat tu sudah dipastikan untuk kita akan dapat, maka kemungkinan kita akan meninggalkan ibadah. Kerana pasal dah dapat dah. Jadi ini ialah ukuran. Seperti Imam Al-Ghazali mengingatkan kita, dia mulakan dengan betapa diri kita telah dikurniakan pelbagai nikmat oleh Allah. Kita dikurniakan nikmat kehidupan, kekuatan, apa yang kita inginkan, akal fikiran dan segalanya. Kita dah dikurniakan kesenangan. Kita kerap dibantu oleh Allah SWT dalam kehidupan. Satu-satu. Kita dapat manfaat dan kita ditolak mudarat. Ini kita dapat dalam kehidupan. Kita perlu bersyukur atas semua ini. Orang yang menyedari bahawa dirinya dikurniakan, diberi manfaat, ditolak mudarat, maka dia akan pergi kepada, kita perlu bersyukur kepadanya yang telah memberi segala-galanya. Andainya tidak menghargai, segenap nikmat daripadanya, selayaknya kita dihukum dengan hukuman balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sepatutnya takut kepada murkanya. Jadi ilustrasi ini Imam Al-Ghazali sebutkan, kalau kita tidak dimotivasikan oleh kesyukuran, kalau kesyukuran belum cukup untuk memotivasikan kita beribadah, kalau kita ni memang
tak sedar diuntunglah, tak rasa menghargai. Maka sebab itulah Allah menambah kesedaran kita itu dengan ancaman. Kadang-kadang kanak-kanak ni degil. Kanak-kanak ni degil. Mak ayah dah bagi macam-macam. Makan, minum, pakai, tempat tinggal, semua mak ayah bagi. Dan mak ayah pun suruh buat benda yang memberi manfaat kepada dia. Benda yang baik. Mak ayah beri manfaat. Suruh buat, pergi sekolah, suruh pergi sekolah. Bukan suruh buat benda yang membinasakan diri. Mak ayah suruh pergi sekolah. Mak ayah suruh buat latihan. Itu pun jadi malas. Jadi degil. Malas satu hal, degil lagi satu hal. Jadi patutlah pun sebab anak ni tak kenang jasa mak ayah. Ancamlah sikit. Ini tak dengar cakap ni, rotan. Adakah mak ayah memang nak rotan anak? Adakah mak ayah nak rotan anak? Beli rotan fikir, bilalah aku dapat guna rotan ni? Kan? Mak ayah tak terfikir pun beli rotan tu boleh guna satu masa. Fikir kadang-kadang gantung je, tak pernah guna pun. Gantung saja tak pernah guna pun. Tapi itulah agar anak tahu adab. Kalau pemalas pun tahu adab untuk dengar cakap kalau ayah suruh, mak suruh. Allah Ta'ala walillahil masallu ala. Walillahil masallu ala. Bagi mana tidak kita contohkan Allah, tetapi kita contohkan diri kita kepada Allah lah. Takkan sampai dah rotan pun, dah diancam rotan pun, masih nak degil. Kalau kita pakai akal kita ni dah dewasa dah masing-masing. Dah dewasa. Bila kita ni dewasa, biarlah dalam hubungan kita kepada Allah pun dewasa. Matang. Allah bagi je apa yang kita nak. Yang kita nak, banyak je yang dapat. Sebab tu kita makin banyak yang kita nak, pasal makin banyak yang kita dapat. Itu pun tidak jadikan sebab untuk kita beribadah kepada Allah. Tidak jadikan kita sebab untuk mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. Jadi, sepatutnya kalau tidak disuruh pun kita tertanya-tanya, macam mana kita nak menghargai Allah? Sebab itu bukan perlu ancaman dan bukan perlu ganjaran. Kalau anak itu mak ayah tak beli rotan dan tak ancam rotan, tak perlu juga sampai tahap rotan untuk dia dengar cakap. Apalagi Allah, kepada Allah SWT. Kita boleh bayang ya, dengan maksiat yang kita lakukan, Allah beri ancaman dan Allah beri keampunan untuk kita kembali kepada Allah. Itu pun berulang-ulang kali kita melakukan maksiat. Berulang-ulang. Masih melakukan maksiat. Berulang kali. Jadi ini menunjukkan apa masalah kita. Apa masalah kita sampai kita tak boleh faham bahawa kalau kita tidak menghargai Allah SWT, apa harga kita pun, harga kita. Sebab tu orang kalau tidak boleh menghargai orang lain, apa harga diri dia? Kalau seorang anak tak boleh menghargai ayah dan ibu, apa harga anak tu? Jadi yang menciptakan kita, menyuruh kita beribadah kepada Allah, kita tak beribadah kepada dia, apa harga kita? Apa nilai kita? Maka Allah SWT telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya.
tujuannya adalah untuk menyampaikan risalah mengandungi jalan kehambaan. Sebagaimana diperintahkan oleh olehnya agar kita mentaatinya melalui Rasulnya. Lalu dia memberikan sekalian mukjizat membuktikan kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Maknanya Allah SWT ni nak bagi kita mudah. Jiwa orang yang faham bahawa dia hidup ini untuk menghargai Allah, mensyukuri Allah. Sebab tu dia akhirnya melakukan ibadah bukan kerana perintah tetapi kerana penjelasan. Macam orang sayang orang. Dia dah sayang orang. Maka nilai orang yang dia sayang tu menyebabkan dia tanya kepada orang macam mana, ataupun dia tanya kepada orang yang dia sayang, macam mana aku boleh mendekati engkau. Maka orang yang disayangi itu akan kata, kau buat begini, kau buat begitu, kau buat begini. Jadi di sisi orang yang sayang kepada orang itu, bukan perintah. Itu ialah penjelasan. Kalau seorang lelaki suka kepada seorang perempuan, segala perintah perempuan itu ialah penjelasan bagaimana dia nak mendekatkan diri kepada perempuan itu. Kalau perempuan tu kata, beli bunga eh. Dia beli bunga bukan dengan perintah, dengan sebab perintah. Walaupun lafaznya perintah. Tapi dia beli bunga dengan pengharapan, dengan tujuan. Oh, dengan penjelasan. Oh, cara nak dekatkan diri dengan dia ialah dengan membeli bunga. Jadi dia beli bunga bukan kerana perintah, kerana itu ialah penjelasan. Jadi perintah dan larangan daripada Allah SWT boleh dilihat dengan kacamata sama ada jadi orang yang rasa diperintah atau boleh rasa orang itu dijelaskan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Nabi SAW ialah jiwanya jiwa yang ada fitrah yang memang ingin mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. Sebelum turunnya syariat Islam, Nabi SAW sudah beribadah di dalam gua Hira. Ya Tahannas. Nabi SAW sudah beribadah dalam gua Hira. Kita boleh bayangkan, itu belum diperintahkan lagi. Belum dijelaskan apakah yang perlu dilakukan. Maka Nabi SAW mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS dan beribadah menyembah Tuhan yang menciptakannya dengan cara Nabi Ibrahim AS. Sehingga akhirnya Allah SWT turunkan syariat dan menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan apa yang Allah inginkan, iaitu syariat Nabi SAW. Jadi kalau ibadah ini ialah perintah dan larangan, jadi beratlah. Kan? Kena buat apa, jangan buat apa, kena buat apa, jangan buat apa. Tapi kalau ibadah ini, agama ini penjelasan, maka dia akan jadi rehat. Dia akan jadi santai. Sebab itu, kena bezakan sisi pandang kita. Kita nak melihat ibadah ini dengan kacamata apa? Kacamata kena buat dan jangan buat, ataupun dengan kacamata kita ingin menghargai Allah, jadi apa yang kita kena buat? Apa yang kita nak buat? Kalau kita pilih hidup ini untuk menghargai Allah, mensyukuri Allah, maka tidak ada yang berat. Kerana lebih berat daripada itu ialah apa yang kita buat kerana nafsu. Lebih berat daripada itu ialah apa yang kita buat kerana nafsu dan itu tidak berbaloi. Itu tidak berbaloi. Ada orang bersusah payah dengan nafsu, masih lagi bersusah payah pun. Jadi Nabi SAW dah tak ada dah selain Allah SWT. Sebab itu pernah diceritakan Nabi SAW ibadah solat sampai bengkak kaki. Nabi SAW bukan sengaja membengkakkan kaki. Tetapi kerana tidak merasa terbebannya ibadah itu
sampai bengkak kaki pun tidak disedarinya. Sampai bengkak kaki pun tidak disedarinya sampai sahabat bertanya, bukankah engkau ni dah diampunkan dosa yang terdahulu dan kemudian? Maknanya engkau ni memang tak adalah ruang untuk Allah SWT murka. Tak ada. Tak ada ruang untuk dimurkai Allah. Allah SWT bukan sekadar redha kepada Nabi SAW, tetapi redha kepada apa yang Nabi redha. Bukan sekadar redha kepada Nabi SAW, tetapi redha kepada apa yang Nabi SAW redha. Sampai Nabi SAW redha kiblatnya Kaabah, Masjidil Haram, Allah SWT palingkan kepada kiblat yang Nabi redha. Maknanya Allah Nabi SAW ni bukan sekadar Allah redha, tetapi Allah redha apa yang Nabi SAW redha. Dan Sayyidina Aisyah mengatakan, Inna Allah la yusari'u fi hawak. Allah SWT tu bersegera untuk mengikuti apa yang Nabi nak. Sayyidina Aisyah ni berhati tengok Nabi SAW ni, apa yang nak je Allah bagilah. Tapi semua yang Nabi SAW nak ialah untuk orang lain, untuk ummah, bukan untuk Nabi SAW. Ini jiwa besar Nabi SAW. Kalau kita, apa yang Allah nak, apa yang kita nak Allah bagi, memang kita nak semua untuk diri kita. Itu masalah kita. Nabi SAW semua. Allah SWT kata, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarta. Allah akan beri di akhirat nanti, sampai Nabi SAW redha. Maka redhanya Nabi SAW ialah Allah keluarkan semua yang mengucapkan la ilaha illallah daripada neraka. Tak ada yang kekal dalam surga. Tak ada yang kekal dalam neraka yang beriman kepada Allah. Itu daripada umat Nabi SAW. Jadi redhanya pun Allah nak bagi apa yang Nabi redha. Redha Nabi SAW pun ialah untuk selamatkan umat. Ini jiwa. Maka ketika Allah SWT palingkan Nabi SAW kepada kiblat, Allah SWT cerita dulu. Bukan Allah SWT suruh terus. Allah cerita dulu kenapa Allah suruh. Allah SWT sebut, Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering memerhatikan berbolak-balik pandangan kamu ke langit. Maknanya menyampaikan keinginan. Tapi tak sampaikan secara pernyataan. Adab kepada Allah. Nabi SAW hanya memandang, nak semayang je pandang ke langit. Bilalah, kalau bolehlah, kalau boleh, bolehlah menghadap Masjidil Haram balik. Setelah berhijrah ke Mekah, ke Madinah. Ya. Yeah. Boleh, bilalah boleh menghadap balik ke Masjidil Haram. Nabi SAW memandang saja. Ini isyarat, Nabi SAW isyarat. Sampaikan isyarat kepada Allah, Nabi Allah sampaikan ibarat kepada Nabi SAW. Ibarat ni ungkapan. Allah Nabi SAW sembunyikan, Allah zahirkan. Allah bukan zahirkan perintah saja, Allah zahirkan kenapa Allah perintah. Qad narad, bahkan Allah mulakan kenapa Allah perintah sebelum apa yang Allah perintah. Allah ceritakan keseluruhan cerita, nak mengagungkan kekasihnya. Bukan sekadar pandang saja, tapi kenapa aku suruh kamu pandang ke Masjidil Haram? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sentiasa melihat kamu memandang ke langit. Menyampaikan keinginan, tapi bukan dengan ungkapan. Falan waliyannaka kiblatan tardaha, maka kami palingkan kamu kepada kiblat yang kau redha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palinglah kamu ke menghadap ke arah Masjidil Haram. Perenggan yang ketiga, mana ayat baris yang ketiga ataupun ungkapan yang ketiga baru cerita, pandanglah kamu ke Masjidil Haram. Mula-mula cerita kenapa dulu aku pandang pandangan engkau. Kemudian kami akan palingkan kau kepada kiblat yang kau redha, baru Masjidil Haram. Maknanya Allah sebut dulu kiblat itu Allah palingkan kerana kiblat itu Nabi SAW redha. Ini manusia yang begini, manusia yang begini pun beribadahnya kepada Allah SWT sampai bengkak kaki. Ini yang sahabat bertanya. Kan? Macam ni punya insan.
yang dimuliakan oleh Allah SWT, diagungkan oleh Allah SWT, semayang solat sampai bengkak kaki. Maka Nabi SAW kata, apalah aku nak abdan syakura, salah ke aku jadi hamba yang bersyukur? Maksudnya ibadah ini dalam kitab ini, di kemuncak akhirnya ialah bagaimana kita sampai kepada tahap itu. Bukan tahap Nabi SAW tu, tapi tahap beribadah kerana syukur itu. Maknanya dia akan sampai kepada maksud bagaimana kita boleh hidup ini sebagai ungkapan syukur. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita baik kepada kita tentang hakikat kepada kita, kami, tentang hakikat diri kami di sebalik setiap kurniaan dan anugerah. Utusan Allah Subhanahu Wa Taala memberi tahu kepada kita bahawa kita mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Dialah tempat kita kembali dan dialah yang memiliki kita dan segala yang kita miliki. Dia ialah Allah SWT yang maha bijaksana, maha berkuasa lagi maha bijaksana, dan maha agung, maha mulia, maha melihat lagi maha mendengar. Dia berhak menghukum siapa sahaja yang menerhakainya, namun dia maha mulia dengan menjanjikan anugerah. Jadi Allah SWT ni, kalau orang degil boleh hukum. Bukan sekadar degil boleh hukum, tetapi Allah masih menjanjikan ganjaran pahala kepada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita diberikan segala-galanya yang kita telah dapati. Namun dia hanya meminta kita daripada satu perkara, iaitu taat kepadanya sebagai hamba. Maka kehidupan ini sebenarnya ialah bagaimana setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana setia kepada bagaimana setia kepada tujuan hidup. Bagaimana setia kepada pemberi nikmat kepada kita. Kesetiaan ini benda yang besar. Kesetiaan ini ialah rumusan bagi harga diri kita. Nilai. Setia. Institusi rumah tangga utuh dengan setia. Hubungan ibu ayah, anak kepada ibu ayah, kukuh dengan setia. Hubungan dalam masyarakat, pemimpin kepada rakyat, kukuh dengan setia. Tidak menyeleweng, tidak khianat. Setialah yang membangun nilai. Kalau tak ada kesetiaan, tak ada perhubungan. Nilai diri kita dalam perhubungan ialah sekesetiaan. Kita sejak diciptakan, kita sudah ada hubungan kepada Maha Pencipta. Kalau Allah putuskan hubungan kita kepada Allah SWT, kita akan binasa sejak itu. Kita sentiasa terus wujud dan kekal wujud dengan hubungan kepada Allah SWT. Sebab itu, kalau kita rasa kita terus berdegup jantung kerana jantung kita berdegup dan kita terus bernafas kerana oksigen ada, Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu, Allah lebih dekat kepada kalian, min hablil warid, daripada urat leher. Allah lebih dekat daripada kefahaman kita terhadap diri kita secara biologi. Kalau kita faham kita ni terus hidup kerana sehat, kerana hari-hari exercise, hari-hari makan suplemen, kita akan terus sehat. Ada orang boleh mati di padang permainan bola sepak, di
tempat-tempat sukan. Padahal patutnya sukan tu bagi, secara asbabnya sehat. Secara asbabnya sehat. Tapi meninggal juga ketika bersukan. Ada orang meninggal ketika makan. Tercekik. Tercekik. Makan, tercekik, meninggal. Makan, tercekik, meninggal. Kita boleh bayangkan. Makan tu sepatutnya bagi kita terus hidup lah. Tapi meninggal sebab makan. Jadi Allah SWT nak menunjukkan bahawa dia lebih dekat daripada urat tengkuk kita. Maknanya dia lebih dekat daripada segala asbab kewujudan kita. Jadi kehidupan kita ni sentiasa berorientasikan hubungan kita kepada Allah. Jadi yang menentukan nilai kita kepada Allah SWT ialah kesetiaan kita kepada Allah. Kesetiaan kita kepada Allah. Ini ialah motivasi para wali Allah, para kekasih Allah untuk terus beribadah kepada Allah. Motivasi mereka. Kenapa kita nak kena beribadah setiap hari dalam kehidupan? Kerana Allah tidak pernah berhenti menzahirkan perhubungannya kepada kita. Kenapa kita ada masa untuk berhenti menzahirkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ada sebab untuk tak lalai. Kita ada lagi banyak sebab untuk tak lalai daripada kita ada sebab untuk lalai. Sebab untuk tak lalai lagi banyak daripada sebab untuk lalai. Ketika kita lalai dengan nikmat yang Allah beri pun kita kena faham bahawa nikmat yang Allah berikan itu ialah Allah yang beri. Yang kita lalai dengan nikmat itu ialah nikmat Allah. Orang buat maksiat dengan maksiat. Orang buat maksiat dengan apa? Kalau bukan dengan nikmat Allah. Kenapa dengan nikmat Allah malah dia menyalahi Allah? Ini ialah persoalan luar biasa kepada kita. Persoalan yang memberi kita 1001 persoalan. Maka Allah memerintahkan kita dengan syariat, patuh perintah syariat, lalu menjanjikan ganjaran kepada kepatuhan dan ketaatan sambil menjanjikan balasan siksaan terhadap pendahakaan dan yang kita lakukan. Adakah kita telah dikurniakan dengan segala kurnia masih mahu memilih untuk mengkhianatinya lalu menderhakainya? Tidak mungkin setelah menghayati makna ini akan teringin melawan perintah Allah. Mana kita hayati makna kita ini diberi kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada satu orang yang bertanya kepada seorang salaf, ulama salafus soleh. Wahai syekh, wahai ulama, wahai alim, wahai guru. Macam mana aku boleh meninggalkan maksiat? Boleh meninggalkan penderhakaan? Boleh melakukan ibadah kepada Allah dan taat sepenuhnya kepadanya? Jadi syekh ini mengatakan, ketika engkau ingin beribadah, buat maksiat, kau kena fikir. Kau kena fikir dan kau kena jawab 5 soalan. Kalau engkau boleh jawab, maka tak apalah nak buat maksiat. Tapi kalau engkau tak boleh nak jawab, maka kenapa engkau melakukan maksiat? Jadi kalau engkau melakukan maksiat, ketika engkau nak melakukan maksiat, engkau boleh melakukan maksiat kalau di luar pandangan Allah. Kalau tidak di hadapan pandangan Allah. Kalau kau boleh lakukan maksiat tidak di hadapan pandangan Allah, maka buatlah maksiat. Boleh tak? Tak bolehlah. Allah sentiasa memandang. Kalau begitu, engkau tak boleh terlepas dari pandangan Allah, maka kau buatlah maksiat. Kalau kau boleh buat maksiat di luar kerajaan Allah, bolehlah buat maksiat. Walaupun Allah pandang,
tapi benda tu kamu buat di luar kerajaan dia, maka tak apalah. Kalau nak buat maksiat, kalau begitu bukan, tu bukan dalam lingkungan kerajaan dia, dalam bukan dalam pemilikan dia, maka dia kata mana boleh buat maksiat di luar kerajaan Allah, semuanya ialah milik Allah. Kalau begitu, boleh tak engkau kalau dah di pandangan buat maksiat pada pandangan Allah, buat maksiat dalam kerajaan Allah, boleh tak engkau buat, boleh tak engkau kalau buat maksiat tidak ambil rezeki Allah, tidak ambil lagi rezeki Allah. Dah buat maksiat dalam, pada pandangan Allah, dalam kerajaan Allah, kau tak payahlah ambil rezeki Allah, malulah sikit. Boleh tak? Kalau kau dah buat maksiat, tak ambil rezeki daripada Allah lagi? Mana boleh? Semuanya rezeki Allah. Maka dia, kalau macam tu, boleh, kalau kau nak buat maksiat, tiga-tiga tu tak boleh. Boleh tak engkau tidak kembali kepada Allah? Nanti mati nanti, jangan kembali kepada Allah. Kalau kau nak buat maksiat, kau fikir, boleh tak kau tak kembali kepada Allah? Lari daripada Allah. Nanti mati tak kembali kepada Allah. Pasal dahlah buat maksiat depan dia, pandangan dia. Dahlah buat maksiat dalam kerajaan dia. Lepas tu kau makan rezeki dia. Lepas tu kau kembali kepada dia. Macam mana kau nak kembali kepada dia? Maka kalau kau boleh tak kembali kepada Allah, bolehlah kau fikir nak buat maksiat. Mana boleh, Syekh? Tak kembali kepada Allah. Semua orang kembali kepada Allah. Kalau macam tu, kau boleh fikir pula yang kelima, boleh tak engkau menghadapi siksaan dia? Kalau engkau boleh menghadapi siksaan dia, tak ada masalah lah kalau kau nak maksiat. Kalau kau sanggup menghadapi siksaan dia. Kalau kau buat maksiat, boleh depan mata dia, boleh depan pandangan dia. Buat maksiat dalam kerajaan dia, masih mengambil rezeki dia, akhirnya kembali kepada dia, kalau kau boleh tahan siksaan dia, maka tak mengapalah. Kalau begitu boleh, kalau boleh buat, kalau boleh tahan, maka fikirlah. Kalau boleh buat, boleh tahan, maka tak mengapalah kalau kau terfikir nak buat maksiat. Maka dia kata, siapa yang tahan siksaan Allah SWT? Kalau macam tu, apa sebab kamu nak buat maksiat? Lalai. Lalai tidak menghalang kita untuk memikirkan soalan-soalan ini. Lalai tidak menghalang kita untuk memikir soalan-soalan. Adakah kita boleh lakukan maksiat di luar pandangan Allah? Kalau tak boleh, adakah kita boleh buat maksiat di luar kerajaan Allah? Kalau tak boleh, adakah kita boleh tidak lagi ambil rezeki Allah? Kalau tak boleh, adakah kita boleh mengelakkan daripada kembali kepada Allah? Kalau tak boleh, adakah kita boleh menahan siksaan daripada Allah Subhanahu wa Taala? Banyak soalan-soalan yang patutnya menyebabkan kita fikir. Menyebabkan kita fikir. Maka tidakkah sudah sampai masanya untuk merasa gerun terhadapnya dan khawatir terhadap hala tuju kita setelah kematian? Kita ni hidup sekejap, tetapi kesan apa yang kita buat dalam kehidupan kita ni lama. Kita ni sekejap hidup, tapi kesan yang kita akan hadapi dengan sekejapnya hidup kita ni, apa yang kita lakukan, kesannya sangat lama. Bagaimana keadaan kita saat kembali kepada Allah? Antara dua janji. Janji kurnia ataupun janji seksa. Akal kita sudah sampai pasti pada peringkat ini membawa jiwa kita yang semakin khawatir terhadap penghujung usia. Kita melihat seorang dari seorang meninggal dunia di sekeliling kita secara tidak langsung menunjukkan kemungkinan giliran kita. Adakah kita sudah bersedia? Orang meninggal, tengok je COVID meninggal puluh-puluh. Itu bukan suruh takut mati. Itu suruh fikir kita bersedia tak. Ada orang risau mati. Kita risau tak ada persediaan tu. Orang mati, orang takut mati ke, tak takut mati ke, mati. Tapi yang risau tu kembali kepada Allah tu bagaimana. Ya. Jadi pelajaran kepada kita. Untuk apa kita terus leka? Orang kalau stres dengan kehidupan, untuk apa dia terus tidur? Orang kalau stres dengan kehidupan,
usahakan yang terbaik untuk dapat kehidupan yang baik. Bukan sambung tidur dan bermimpi dengan kehidupan yang palsu. Begitu juga orang, untuk apa dilalaikan terus? Untuk apa dilalaikan terus? Adakah kita boleh lari daripada realiti dengan lalai? Bagaimanakah cara untuk mencari jalan keselamatan dan berasa aman? Kematian datang bila-bila masa sahaja. Wal mautu ya'ti baghtah wal qabru sundukul amal. Kematian tu datang tiba-tiba. Tanya ramai orang yang meninggal, dia nak meninggal ke? Tak boleh nak jawab lah. Tanya ramai orang yang meninggal, dia dah terfikir, dia memang nak meninggal ke? Tanya orang yang yang meninggal, adakah memang dia nak meninggal? Tak ada, tak ramailah mereka orang-orang yang dah bersedia. Tak ramai orang yang mengatakan dia meninggal, dia nak meninggalkan dunia. Sebab itu, yang ramai ialah orang yang ditinggalkan dunia, bukan meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia, dia yang kata kepada dunia, okey dunia, selamat tinggal, aku nak pergi. Maknanya dia memang nak meninggal, dia dah bersedia. Maka, tak ramai yang meninggalkan dunia, ramai yang ditinggalkan dunia. Dia tak nak meninggal pun. Akhirnya dunia yang tinggalkan dia. Okey, bye-bye. Pasal dia tak bersedia pun. Jadi kita kena bezakan, kita ni antara orang yang akan meninggalkan dunia ataupun akan ditinggalkan oleh dunia. Ya. Bagaimana dia berasa berhadapan dengan janji kurnia dan ancaman seksa. Dia memikirkan jalan-jalan hujah dan dalil untuk menguatkan keazaman dalam melalui jalan ibadah tersebut. Tidak mungkin dia tidak meyakini kewujudan Tuhan, sedangkan setiap makhluk menunjukkan kepada kewujudan penciptanya. Justru ia membawa kepada ilmu dan yakin dan menghilangkan keraguan betapa Allah di sebalik alam ini yang memerintah dan melarangnya. Jadi, dia tidak mungkin tak percaya Tuhan. Dia tidak mungkin tak percaya kepada kerasulan Rasulullah SAW. Maka, tidak ada apa yang dia boleh pilih lagi selain daripada kehambaan kepada Allah. Itu selesai pada mukadimah. Nanti kita sambung kepada pendakian yang pertama, ilmu dan makrifah. Dia tangguhkan pada ilmu dan makrifah. Pendakian yang pertama, ilmu dan makrifah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita tangguhkan dulu pada kesempatan ini. Wal'afu minkum. Aku lukuli hadha wa astaghfirullah al-azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Syekh kerana memberikan ilmu pada hari ini. InsyaAllah. Pada kawan-kawan, bolehlah sharekan link ni kepada kawan-kawan yang lain. InsyaAllah. Kita akhiri majlis taklim kita pada hari ini dengan kafaratul majlis, tasbih kifarah dan suratul as. Terima kasih, Syekh. Okay, sama-sama. Assalamualaikum.